kelompok karya mandiri Kresna Patra bergerak dalam bidang pemberdayaan difabel di Boyolali, yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Difabel Boyolali Karya Mandiri, yang bekerja sama dengan Pemkab Boyolali, PT Pertamina, dan PT Pan Brother TBK. Kelompok Karya Mandiri Kresna Patra beralamat di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Para difabel berasal dari Boyolali, Klaten, dan Sragen dilatih menjahit agar dapat hidup mandiri. Semua dilakukan dengan penuh ketekunan demi hari esok yang lebih baik. Ningseh, kelompok karya mandiri Kresna Patra ini berdiri di tahun 2017, dan alhamdulillah untuk teman-teman disabilitas yang belajar di sini sudah ada sekitar 30 yang diterima di perusahaan, ada di Pan Brother dan Hoplun yang ada di Cepogo. Pan Brother ada di 3 lokasi, di Butuh, Sambi, sama Klego. Dan alhamdulillah juga untuk yang tidak masuk kualifikasi ke perusahaan, kami berdayakan melalui UMKM kami. Dan alhamdulillah juga produk-produk kami sudah terkirim sampai ke luar kota seperti Jogja dan Jakarta serta Jawa Timur. Berikut ini adalah deretan pesanan pakaian jadi yang dibuat FKDB Karya Mandiri Kresna Patra yang siap dikirim. Hampir semua peserta kursus sudah dipesan untuk bekerja pada perusahaan garmen di Solo Raya. Mereka juga mahir menggunakan mesin jahit berteknologi tinggi. Saat istirahat makan siang, mereka makan siang dengan cara kembul bujono untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan keakraban di antara mereka. Jangan lupa dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe.